Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Mahira Fishing. Biasanya suami saya yang review, tapi hari ini saya mau review. Saya mau review Reel Kenzi Turbo 2000. Ini dia sudah power handle, 71 bell bearing. Kemudian kirasionya 5.0 banding 1, one way instant anti reverse. Line capacity 10, kalau 0,18 mm dia bisa muat 240 meter, 0,20 mm dia bisa muat 200 meter, 0,25 mm dia bisa muat 140 meter. Dia exclusive reel bag, dia gratis sarung reel ya. Oke, kita lihat ya penampakannya. Aduh, maaf, saya buka nih isinya. Nih, masih diplastikin. Satu buah reel kosong. Ya. Nih sarungnya. Kelihatan reel mahal, tapi sebenarnya ini enggak mahal. Harganya standar. Ini cocok ini buat castingan yang di muara-muara. Handle, power handle, dan ini. Bodinya ini udah bagus banget nih. Oke. Kita pasang dulu ini. Handle-nya. Ini power handle, jadi masangnya cuma perlu diginin doang, tempel terus puter-puter. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat muterin dari sebelah sini. Terus kalau mau ngelepas juga tinggal puter ke belakang. Oke. Okay. Nah. Ini spoolnya. Kenceng dia. Putarannya juga ringan. Ini cocok nih yang mau nyari reel kecil ukuran 2000. Nih saya rekomendasikan reel ini, Reel Kenzi Turbo 2000. Nih handlenya dia pegangannya udah mantep kan, pas di tangan. Gak begitu besar, gak begitu kecil. Oke ya, sekian review Reel Kenzi-nya. Jangan lupa kalau ada saran, komen ya. Dan jangan lupa subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.